Polres Aceh Barat menangkap 3 orang pria diduga terkait kepemilikan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol dalam penangkapan di sejumlah lokasi terpisah di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Timur. 3 pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing berinisial S, 48 tahun, dan MN, 42 tahun, warga Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, serta seorang pria berinisial J, 45 tahun, warga Desa Kede, Kecamatan Pedawa, Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana kepada wartawan di Melabuh mengatakan terungkapnya kasus tersebut setelah kasus ini dilaporkan oleh seorang korban ke polisi. Adapun barang bukti yang sudah kami nampakkan tadi, yaitu 1 pucuk senjata api laras pendek, 1 buah magazin, kemudian 1 unit sepeda motor yang sudah diamankan, dan 1 buah tas kulit coklat yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan atau menyembunyikan senjata pada saat melakukan pengancaman. Ketiga tersangka juga terancam pidana penjara selama 20 tahun atau penjara seumur hidup hingga pidana mati. Dari Kabupaten Aceh Barat, Teuku Dedi Iskandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.